بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم ربنا زلنا علما نافعا ورزقنا فهما اللهم آه اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا يا ارحم الراحمين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا dan ingatlah satu hari di mana kami akan mengumpulkan mereka semuanya lalu kami katakan kepada orang-orang yang menyukutukan Allah kepada orang-orang musyrik aina syuraka'ukum mana sekutu-sekutu kalian. Alladzina kuntum taz'umun yang kalian kira sebagai sekutu untuk kami. Hmm. ayat ini bila kita hubungkan dia kepada ayat kita sebelumnya eh uh, di sana di ayat ke-21 Allah mengatakan waman man allamu mimma niftara 'ala Allah kadziban atau <coughs> kadzaba bi -ayatih. Kata Allah, tidak ada orang yang paling zalim. Melainkan mereka yang mengadang-adakan kebohongan tapi mengatasnamakan Allah. Dan mendustakan ayat-ayatnya. Tidak ada yang paling zalim selain mereka. Lalu Allah katakan, Orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Jadi kapan mereka tidak mendapatkan kemenangan? وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ah. Pada hari dimana kami kumpulkan mereka semua. maknanya pada hari kiamat. Nah begitu menghubungkannya. Hmm. Sekalipun mereka, orang-orang musyrik itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, mendapatkan semua apa yang mereka inginkan di dunia, tapi di akhirat, la yuflihul zalimun. Orang-orang zalim di sana, tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hmm. Lalu, di ayat ini Allah mengatakan, wa yawma nahsyuruhum jami'ah. Kami akan kumpulkan mereka semua. Siapa mereka di sini? Tentu, pertama, orang-orang musyrikin, orang-orang ya? zalimin, serta tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kata para ulama, berhala-berhala mereka. Terbuat dari apapun dia terbuat itu semua nanti dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya bahkan kata ulama kita termasuk Isa alaihissalam ya yeah? termasuk Isa alaihissalam dikumpulkan pak nah suruhum jami'ah karena di ayat lain pun seperti di surah As-Saffat ada perintah Allah kepada para malaikat apa kata Allah uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. wahai para malaikat kata Allah kalian kumpulkanlah orang-orang musyrik itu bersama pasangan-pasangan mereka kawan-kawan setianya maka kanu ya'budun serta apa yang mereka sembah ketika di dunia Mulai dari batu, matahari dan sebagainya Pokoknya semua yang disembah oleh manusia di dunia selain Allah Dikumpulkan mereka semua nanti di akhirat Karena itu kata para ulama termasuk Isa nah, Dan ini dijelaskan di surah yang pernah kita belajar di Al-Ma'idah ya, Kan, kan disidang nanti Isa ya Di penghujung surah Al-Ma'idah itu Apakah engkau mengatakan ya kan, Kepada umatmu Jadikanlah aku dan makku sebagai Sembahan Tuhan selain Allah nah, Isa disidang di situ Tapi pun sesidangan di sini Untuk membuktikan kebaktilan penyembahnya Orang-orang Nasara Tentunya Jadi jami'an di sini Bukan hanya orang musyrik saja Tapi termasuk Jami'an di sini adalah sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Thumma kemudian menunjukkan bahwa sekalian kata ulama ketika mereka dikumpulkan bersama sembahan-sembahannya orang-orang musyrik itu dikumpulkan mereka bersama persembahannya dibiarkan dulu mereka seperti itu, ya, dibiarkan mereka seperti itu. itu kita pahami dari kata summa. Kemudian, ya, kata ulama, setelah mengambil masa, mereka berkumpul dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, lalu datanglah persidangan itu. Nakulu kami berkata kata Allah kepada lilladzina asyraku kepada orang-orang yang menyukutukan Allah ya kepada mereka orang-orang musyrik nah, Bapak tengok uh, ayatnya di sini kan Allah katakan wa yauma nahsyuruhum ya pakai kata hum kami mengumpulkan mereka semua. Mereka di sini kita bilang penyembah dengan yang dia sembah. Tapi ketika dalam pertanyaan Allah hanya mengkhususkan pembicaraan kepada yang menyengkutukan maknanya kepada penyembah-penyembah orang musyrik. <tuh> Lalu kami tanyalah, kami katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Aina suroka hukum Mana Sembahan-sembahan Kalian yang kalian sekutukan kami dengannya Kata Allah Padahal sembahan-sembahan itu Ada bersama mereka Pak. Nah, karena itu kata ulama Aina di sini Bukan menunjukkan tempat ya karena memang aina ini selalu kalimat yang kita pakai untuk bertanya di mana tempatkan nah. tapi tidak selamanya aina ini adalah dipakai oleh orang Arab sendiri sekalipun ya untuk menunjukkan tempat contoh misalnya kan uh, Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang seorang laki-laki kepadanya Uh, mengatakan ya Amirul Mukminin saya sudah tidak kuat lagi bersama istri saya saya akan ceraikan dia. Tuh ya. Orang-orang dulu begitu, Pak. Ya. Kalau mau niat menceraikan istrinya datang dulu ke khalifah. Ya. Makanya ada yang kena tampar, apa gue bilang? Iya. <laughs> ya. Hmm. Ap, jadi Umar bertanya, aina dia bilang. Di mana sumpah setia yang kau ucapkan di waktu akad dulu? Tapi itu pakai kalimat aina. Jadi bukan menunjukkan tempat. Itu ya, aina. Eh uh, apalagi contohnya? Kalau aina menunjukkan bukan hanya dipakai untuk menunjukkan tempat. Hmm. Itu dia. Tapi aina di sini, aina syuraka hukum ya, bukan tempat karena memang berada bersama mereka di samping mereka, Pak. Ya kan? Penyembah matahari, ada matahari bersama mereka. Penyembah Isa, ada Isa bersama mereka. Ya, penyembah batu, batunya pun ada. Jadi aina di sini bukan di mana posisi. Nah, tapi peranan mereka Aina syuraka'ukum. Mana itu sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai sekutu kami? Mana pertolongan mereka? Mintalah pertolongan kepada mereka. Tunjukkan apa yang mereka bisa buat untuk kalian. Itu kira-kira mana Aina di sini, Pak. Aina Kata ulama, pertanyaan ini ya kepada orang-orang musyrik uh, untuk menun, untuk menunjukkan satu tidak mempunyai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah itu menolong mereka satu dan pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa uh, orang-orang musyrik itu ketika ditanya seperti ini pertanyaannya ini semakin menambah hina dan rendahnya mereka itu kata ulama uh, hikmah pertanyaan ini ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُمْ أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Thumma, lam takum fitnatuhum Kemudian Tidak ada jawaban mereka Kecuali Kalau mereka berkata Wallah demi Allah bersumpah mereka sini Pak Dengan nama Allah Demi Allah ya Tuhan kami Ma kunna musyrikin Kami dulu tidak pernah menyekutukanmu ah, Bohong pula lagi mereka Subhanallah Baik <tay>, Di terjemahan Bapak apa makna fitnah? Ah, sama, sama. Ya. Karena fitnah ini dalam Quran banyak maknanya, Pak. Bukan satu. Ya. Fitnah ini dalam Quran bukan satu maknanya. Salah satu maknanya fitnah adalah siksaan. Apa kata Allah? Zuqu fitnatakum. Kalian rasakanlah siksaan kalian ya. Itu pada fitnah di situ. Hmm. Ada juga fitnah seperti di surah Al Zariyat misalnya. Yaumahum alan nari yuftanun pada hari dimana mereka disiksa di dalam api neraka. Yuftanun di situ disiksa. Hmm. Nah, terkadang fitnah dengan makna sesuatu yang menggiurkan. Fitnah kan? Inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah. Nah. ujian di situ. Ujian yang sifatnya bisa melupakan seseorang itu fitnah atau fitnah juga dengan makna ah di ayat nih jawabun ya, ya kan summa lam takum fitnatuhum kemudian tidak ada jawaban mereka kecuali ya? jadi fitnah di sini maknanya jawaban dan terkadang fitnah ya dalam bahasa Arab itu maknanya kacaunya pikiran disebabkan rasa takut yang tidak terkendali sehingga ketika keluar kalimat kalimat yang dia tidak sadari ya keluar kalimat yang kalimat itu adalah kalimat yang dia tidak sadari apa yang dia ucapkan Sakin kalutnya atau takutnya, Pak. Nah, jadi orang yang takutnya sudah luar biasa, tidak bisa dia kendalikan. Biasanya yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang terbiasa dia ucapkan. Jadi, nah, walau di sini, kata para ulama, fitnah tuhum di sini, jawabuhum, jadi tidak ada jawaban mereka ketika ditanya dan disidang Allah mereka kecuali angkalu wallahi rabbina. Mereka berkata demi Allah ya Tuhan kami, kami tidak pernah mengikutukanmu. Nah. Uh, maknanya mereka di akhirat pun ber, berbohong Pak. dan bersumpah lagi ya bersumpah lagi Wallahi katanya. Nah, makanya ayat ini uh, ada di antara di antara ulama di antara tabiin yang yang bingung bagaimana mungkin orang di akhirat itu bohong ya masih kebawa-bawa bohongnya sampai ke akhirat Pak. nah, tapi dijawab oleh ulama kita bahwa barang siapa yang memang di dunia ini sifat bohongnya itu sudah mendarah daging ya mana yang ada enggak ada kerjaannya kecuali berbohong kata. bila dia bicara 50 kali 50 cerita satu pun belum tentu benar itu ya ini nanti orang yang macam ini. di akhirat pun ini ke bawah, Pak. Nah, makanya kalau kita tengok di surah uh, surah Al-Mujadilah, di sana ada ayat di penghujung, Pak. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an kama lakum. pada hari di mana Allah kumpulkan mereka di akhirat, ya, mereka itu bersumpah kepada Allah tapi sumpah palsu sebagaimana mereka ini dulu juga bersumpah kepada Muhammad dengan sumpah palsu. Kami ini mengikut kepada Muhammad yang kata mereka di Madinah, Pak. Ya. Ternyata karena memang terbiasa mereka menipu nabi dengan ucapannya, mengatakan Sedia, setia hal khianat, ini kebawa-bawa nanti sampai di hadapan Allah pun mereka berdusta. Ya, di akhirat jadi ya, luar biasanya sifat buruk yang mendarah daging pada diri ini terbawa sampai ke sana itu satu jawaban ulama kita kemudian ayat ini <coughs> ayat ini juga seperti yang diceritakan oleh alimamul Bukhari ya Datang laki, seorang laki-laki ke Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas adalah Imamul Mufassirin. Di kalangan sahabat. Tapi tentunya ini setelah wafatnya Nabi. Maknanya yang hidup itu adalah... Uh, uh, ...sigar sahabat. Nah, maknanya ini di, 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 di penghujung... Uh, ...prodes sahabat. Di mana banyak para tabi'in yang belajar kepada mereka. Salah seorang laki-laki, kata Imam Bukhari, datang ke Ibnu Abbas bertanya tentang ayat ini pak ya membingungkannya nah, dia datang kepada ibnu abbas dan membacakan ayat bahwa ada ayat di di an-nisa ya, kan? penghujungnya itu bunyinya wala yaktumunallaha hadithan tidak ada satu cerita pun tidak ada satu ucapan pun ya yang bisa mereka sembunyikan di hadapan Allah. Maknanya di ayat ini menunjukkan tidak ada yang bisa berbohong, berbohong di akhirat. Itu makna ayat itu. Nah, ketika dia baca ayat kita malam ini, ternyata di akhirat bisa bisa orang bohong. Ya kan di sini. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dia bilang kenapa bercanggah ayat ini? Di ayat al, al dia bilang, tidak ada satupun manusia yang bisa berbohong. Sementara di sini nampak jelas kalau ada orang yang berbohong, ucapannya di hadapan Allah. Nah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Dia bilang, e, kita kan tahu ini makna ucapannya, But ya. Walau saya kira tidak ada makna ucapan Ibnu Abbas kita pun tahu. <laughs> iya, <tis> bahwa <tis> <tis> Siapapun yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkannya, sebesar apapun dosa dia, pasti Allah mampu mengampuninya. Ya kan? Yang masalah kan dosa syirik nih pak. Tapi dosa orang-orang yang mengesahkan Allah, yang bertauhid kepada Allah, sebesar apapun dosa mereka, bila Allah berkehendak, Allah mengampuninya, kata Ibnu Abbas. Dan ini diketahui oleh orang-orang musyrik. Ya, diketahui oleh orang-orang musyrik bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang tidak menyekutukannya, makanya mentauhidkannya. Akhirnya, karena mereka tahu bahwa Allah mampu mengampuni orang-orang yang tidak menyekutukannya, antara satu dengan yang lain mereka pun sepakat menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban ini, pak. Demi Allah kami tidak pernah menyukutukanmu, ya Allah. Nah itu ya, kami tidak pernah menyukutukanmu dengan harapan supaya bisa lepas, lepas diampuni. Nah, tapi. <tuh> ketika berarti <coughs> ayat ini ya lam takum illa kenapa mereka berbohong kepada Allah seperti yang diceritakan dalam ayat karena mereka yakin betul bahwa Allah tidak menyiksa orang yang menyekutukannya yang men yang yang melakukan syirik kepadanya makanya mereka membela diri Ya hatta walau berbohong sekalipun kami tidak pernah menyukutukanmu ya Allah dengan harapan Allah akan mengampuni mereka. Nah, di sini letak ayat ini. Taib. Sedangkan ayat yang di An-Nisa, tidak ada satu pembicaraan pun yang tidak diketahui Allah. Mana yang tidak bisa orang bohong di sana? Nah, ini jawabannya diberikan oleh Ibnu Abbas. Jadi ketika nanti di akhirat tuh, ya Eh uh, ada saatnya mulut tuh dikunci sehingga mereka sih tidak bisa uh, tidak bisa berbohong lewat ucapannya sebab ada saksi-saksi lain nah, itulah yang ada di uh, yasin yang Yesin. baru kita pelajari pak di masjid al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashharu arjuluhum bima yaksibun ah letak ayat ni uh, di saat mulut ter kunci sehingga pada hari itu tidak ada satupun orang yang bisa berbohong. Nah, jadi ada tempat yang masing-masing. Inilah kependayan Ibu Abbas menjawab pertanyaan itu sehingga ayat itu tidak tidak bercanda. Itu ya. Allah alam. Nah, begitu jawaban-jawaban mereka, Pak. Yang jelas uh, orang-orang musyrik salah satu bentuk pembelaan diri mereka supaya tidak kena siksa mereka mengira ya dengan ucapan ini mereka selamat. Ternyata sekalian, ucapan bohong ini ya Allah perintahkan untuk disaksikan. Apa kata Allah? Unzur. Perhatikan wahai Muhammad kata Allah. Kaifa kadzabu 'ala anfusihim. Bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri? Ya, kaifa kadzabu 'ala anfusihim. Ini, ini Lalu kata Allah, "Wa Ya, dan hilanglah dari mereka apa yang terus-menerus mereka ada-adakan. Apa maksud ayat ini? Kata ulama bahwa ma dhalla 'anhum ay la ada manfaatnya bagi mereka. Apa yang selama ini mereka ada adakan apa yang mereka ada adakan sembahan sembahan selain selain Allah ha. jadi nyata bersama mereka ketika dikumpulkan ada tuhan tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tapi tidak ada sedikit pun manfaatnya bagi mereka itulah makna wadallah anhum kanu yaftarun. Baik. kemudian wa minhum man yastami'u Di antara mereka ada yang yes, Ada yang mendengarkan dengan tekun ilaika kepadamu Muhammad. Eh, kenapa saya bilang tekun, Pak? Karena yastami' u, istima'. U. Ah, maknanya pendengaran yang memang dengan perhatian bukan asal dengar tapi memang betul-betul dia perhatikan. Betul. Ah. Ilaika kepadaMu Muhammad. mana apa yang keluar dari mulut Nabi. Kalau Nabi baca Quran mereka dengar dan memang diriwayatkan uh, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Sofyan sebelum dia masuk Islam al akhnas ibnu Shuraiq ini tokoh-tokoh Quraisy. Nah, mereka ini eh, kalau sudah malam, nah, ya sudah malam, ini pergi sembunyi-sembunyi nih. Ya, ke rumah Nabi atau ke rumah sahabat. Nah, apa yang mereka lakukan? mendengar Quran. Kadang-kadang pergi sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri jumpa di situ. Loh, kau ada juga gitu. Iya, -gitu. tapi jangan bilang-bilang ya saya ada. Gitu ya. Jadi, Subhanallah. Banyak di antara mereka yang macam itu. Cuman kalau siang, oh, Terang-terangan, Quran tuh ini, Quran tuh itu segala macam. Muhammad tuh pendusta, Muhammad tuh syair. Nah, malam tak tidur dia. sembunyi-sembunyi datang. Mengupi, mereka dengarkan Quran yang dibaca para sahabat. Nah. Itu salah satu makna ya ilaik. Ya? Mereka periki perhatian Apa yang mereka dengar? Atau kata ulama, wa minhum may ilai. Mereka ini hadir di majelis Nabi. Duduk paling depan lagi. Jadi perhatiannya luar biasa. Tapi itu hanya hanya kes, hanya zahirnya saja. Menampakkan diri oh, macam mendengar khusyuk. Artinya apa? Ah, ini hanya tipu muslihat saja. Untuk menipu saja. Karena kata para ulama, mereka datang mendengar itu untuk mencari celah di mana aib atau kekurangan apa yang disampaikan. Tak dapat-dapat. Terpaksa didengar serius. Tak jumpa juga. Ah, iya. Sehingga orang yang dengan cara itu datang mendengar petunjuk hanya zahir saja tapi hati tidak nah, tidak ada manfaatnya perhatian itu kena ya tidak ada manfaatnya makanya kata Allah jaalna ala qulubihim akinnah jadi wow di sini wow hal wow padahal kami telah jadikan akinnatan penutup penutup ala qulubihim ya yang menutup hati hati mereka maknanya mengunci hati-hati mereka, sehingga mereka tidak mampu memahami apa yang mereka dengar walau serius, ya setima. Ditambah lagi wafiy ada nih muwakarah ah, telinga, di telinga-telinga mereka tuh ada kami buat penyumbat-penyumbat kata Allah, tuh, ya. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه jadi ketika hati sudah terkunci telinga ditutup disumbat dia nah, walau zahir orang serius kelihatan mendengarkan petunjuk itu tidak ada manfaatnya bagi dia nah, tapi jangan kita duga bahwa Allah zalim ya sehingga karena Allah menyumbat hatinya lah Menyumbat telinganya lah Sehingga uh, Usaha mereka dengan perhatian penuh Tidak ada manfaatnya tidak uh, Tapi Sebelum sum, penyumbat itu Allah buat ke telinganya Sebelum Allah tutup ke hati mereka Ya, sumbat-sumbatan itu uh, Sebelum itu mereka sendiri, ya, yang uh, apa, uh, usaha mereka sendiri yang uh, membuat mereka seperti itu. Ini semacam hukuman bagi mereka, uh, semacam hukuman. Karena seperti kita katakan tadi, ada fisik mereka bersama di majelis Nabi ya datang mereka ke rumah Nabi ke rumah para sahabat untuk mendengarkannya tapi tujuan mereka di sini bukan untuk mendapatkan petunjuk tapi kita bilang salah satu untuk mencari kelemahan nah, jadi kalau seperti ini tujuannya datang tujuannya mendengar walau dia perhatikan tidak ada manfaatnya sehingga Allah kunci ya Allah tutup telinganya jadi bukan Allah zalim Nah, tapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri, karena memang nah, di ayat lain disebutkan qulubahum. Ketika kecenderungan orang terhadap uh, kedurhakaan ya Allah biarkan. Ya, ketika kecenderungan seseorang kepada kesesatan yaudah, ya udah pergilah kan kata Allah. Allah tidak pedulikan qulubahum. Allah palingkan hatinya ke situ wa sehingga wa Nah jika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kullayatin setiap tanda-tanda kebesaran Allah baik ayat kauniahnya, baik ayat syar'iahnya. La yu'minu biha. Mereka tidak beriman kepadanya. Dunia Bahkan kata Allah hatta idza ja'uka yujadilunak yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Jika mereka datang kepadamu untuk membantahmu dan berkatalah orang-orang kafir bahwa Quran ini tidak lain hanyalah asatirul awwalin ya mitos-mitos orang-orang terdahulu asatir nah, ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya dari ucapan orang-orang terdahulu nah itulah nah, pada akhirnya ucapan mereka ke Nabi SAW walau kita ketengok tadi ya bahwa mereka menampakkan dirinya sangat serius ya mendengarkan Quran itu ternyata nah, semua itu hanya Ah, tipuan saja tujuannya adalah untuk mencari kelemahan untuk menentang Nabi membantah Nabi dan pada akhirnya mereka mengatakan bahwa apa yang kau ucapkan tuh Muhammad illa asatirul awwalin itu adalah mitos orang-orang terdahulu hmm wahum anhu karena itu mereka pun mencegah orang lain jangan sampai mendengarnya. Yanhauna anhu. Mereka melarang ya, orang lain untuk mendengarkannya. Wayan auna anhu dan mereka pun menjauhkan diri dari petunjuk apa yang mereka dengar. Pak. Itu yan anhum anhu. Sehingga wa iyyuhlikuna illa ampusahum. Wa ma yashurun dan mereka dengan cara itu tidaklah membinasakan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Ya. Mereka tidak membisakan dan tidak merugikan Nabi sama sekali. Nah, tidak merugikan Nabi sama sekali sikap mereka seperti itu. Tapi sikap mereka seperti itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Wa akan tetapi mereka tidak menyadarinya ya tetapi mereka tidak menyadarinya nah itu dia sekalian apa sekilas tentang sikap-sikap orang-orang Quraisy nah, di masa lalu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap Quran nah, dari sini kata ulama ketika apa ketika potensi-potensi diri ya kan seperti apa di sini istima telinga hati ya uh, dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada uh, manfaat lagi yang diharapkan dari orang seperti ini itu sama dengan firman Allah di Al-Baqarah yang pernah kita pelajari summun bukmun umyun fahum la summun artinya Ibu? peka bukmun bisu umyun buta nah, tiga pak ya kalau potensi dari diri ini sudah tidak bermanfaat, dia seperti ini, seperti orang peka, orang buta, dan orang bisu. Kalau sudah kondisi orang seperti ini, tidak ada manfaatnya ini. Ini sama dengan batu. Ya, walau hidup dia, tidak ada manfaatnya ini. Ini sama dengan batu. Makanya kata Allah apa? Bahumlayarjiun. Maka mereka tidak akan pernah kembali kepada petunjuk. Nah, itu makanya di awal sawaun alaihim la ya, ya? sama aja diberi peringatan atau tidak. Ha, tetap sawa sama aja. Mereka tidak ha, beriman. Ya, itulah kalau kata ulama uh, apa uh, kecenderungan orang terhadap kesesatan Apalagi ditunjukkan lewat tindakan, ya ditunjukkan lewat tindakan. Ya, tindakannya apa? Ha, mereka menampakkan diri macam hadir di majelis Nabi mendengarkan Quran, tapi semua ini anak zahir saja. Ha, apa atau mereka hadir untuk mencari cara bagaimana membantah Nabi? Sallallahu alaihi wasallam hatta jau, yang pada akhirnya mereka ha, mengatakan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan itu hanya asatirul ha, awalin. inilah dia saya kira dulu malam ini pak yang bisa saya apa? Saya sampaikan. Ha, Allah alam. Subhanakallah wa wabarakatuh أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك